Kanit Polmas Satbinmas Polres Metro Jakarta Barat AKP Udan Supriyatna dengan didampingi oleh anggotanya Bribka Endrianto laksanakan pembinaan dan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja yang dilaksanakan di Aula Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Bapak Madani beserta para siswa dan siswi madrasah sebanyak 60 orang. Kanit Bin Polmas AKP Udan berkesempatan menyampaikan materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, diantaranya dari jenis-jenis narkotika, tanda-tanda fisik sebagai penyalahgunaan narkotika, akibat dari penyalahgunaan mengkonsumsi narkotika, cara menghindari dari jeratan narkotika, dan bagaimana peran serta para remaja atau pelajar dalam memberantas narkotika. Selain itu, Kanit Polmas juga menyampaikan tentang kenakalan remaja yang selama ini banyak dilakukan di luar lingkungan sekolah, terutama permasalahan mengenai tawuran. Selain itu, Kanit Bin Polmas juga berpesan terhadap para siswa-siswi agar berhati-hati dalam berlalu lintas dengan mentaati aturan berlalu lintas. Dari Jakarta, Kanit Polmas AKP Udan Supriyatna, Tribrata TV, Salam Tribrata.